kembali lagi dengan kontributor Sukabumi Dian Ardiansa. Saat ini saya tengah berada di gerbang tol Parung Kuda Tol Bocimi Sukabumi Bogor. Atau sebaliknya juga di exit tol Bocimi Parung Kuda. Saat ini dari pihak Transjabar Tol dilakukan penutupan yang rencananya pada pagi tadi sekitar 10 akan dibuka untuk dari Sukabumi menuju Jakarta menggunakan jalur B, tidak dilakukan ataupun tidak jadi beroperasi karena melihat kondisi suasana pasca longsor ataupun amblas di kilometer 64, tepatnya di Cicuruk, jalur A masih ditutup. Sementara pantauan arus lalu lintas sebagaimana yang sudah diberlakukan sebelumnya, untuk mudik 2024 ini pengendara ataupun para pemudik dari arah Jakarta menuju Sukabumi ini menggunakan via exit tol Cigombong menuju Sukabumi. Namun pantauan kita pada malam hari ini untuk arus mudik ataupun situasi arus lalu lintas masih terlihat sepi, belum adanya peningkatan kendaraan di jalan arteri nasional Sukabumi Bogor. Di depan kita ini ada jalan yang mengarah lurus menuju arah Bogor, yakni jalan nasional Sukabumi Bogor dan sebelah sana itu jalan menuju area tol Bocimi gerbang tol Parung Kuda. Kemudian yang rencananya esok hari untuk para pemudik yang akan mengarah dari Jakarta menuju Sukabumi, yang rencananya pukul 14 sore akan diberlakukan one way dari Jakarta menuju Sukabumi via tol Bocimi Parung Kuda menggunakan jalur B. Ini belum juga ada keputusan dan informasi dari rapat sektoral yang tadi dilakukan dari para pihak terkait, sementara belum bisa dilakukan. Melihat kondisi tanah ataupun kondisi pasca longsor, konturnya masih terjadi kelabilan dan berpotensi membahayakan para pengendara. Sementara kita lihat dari arah Jakarta Bogor menuju Sukabumi ini mulai terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan motor. Kemudian kendaraan besar. Sebaliknya dari kita lihat dari arah Sukabumi menuju Bogor dan Jakarta ini masih kondisinya terlihat ramai lancar. Di depan juga kita sudah ada pos pemantauan dari rest area exit tol Parung Kuda dari Polres Sukabumi, kemudian dari pihak PUPR yang nantinya menjaga berlangsungnya arus mudik dari Jakarta menuju Sukabumi, termasuk juga ada dari Ditjen Kementerian Perhubungan Darat. Nantinya dari
untuk para pemudik yang melintas menuju Sukabumi, rencananya dari pihak Kementerian PUPR akan seperti biasa menyediakan toilet gratis untuk para pemudik yang akan melintas ke Kota Sukabumi ataupun menuju warga yang akan ke toilet, juga ada disediakan toilet portable seperti biasa. Ya, rencananya ataupun informasi yang kami impun, kepadatan arus lalu lintas diprediksi akan terjadi peningkatan Jumat malam, yakni liburnya kerja dari arah ataupun para karyawan yang dari arah Jakarta menuju Sukabumi. Demikian laporan kontributor Sukabumi, Dian Herdiansa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.